Faslun fi mimma hasil faslun fi ba'di ma'hasil batni. Kang tetep setengah saking maksiate weteng. Wa haddi syaribil khamri lam. Hate ngombe khamr. Wa mimma hasil batni lan iku tetep setengah saking pira-pira maksiate weteng aklu riba utawi mangan riba kang den haramaken. Wa utawi aklu riba iku minal kabair bil ijma. Tapi ribanya apa lah ini sing? Mangan riba tetap haram, maupun ijma. Mahwa riba ini yang masih simpang siur, banyak perbedaan. Wal maksu lan pungli. Atau setidaknya pungli yo, bukan pungli dari sisi undang-undang. Jadi pengambilan hak orang lain dengan menggunakan undang-undang itu termasuk maksud. Setiap wong dodolan jauhi 10% jaluyan dengan pakai undang. Undangku yo maksud. Aljibana, aljibabatu, aljibabatu. Jibaya. Aw mau to perkara ya khuzwa, niki pungli ini. Ya khuzwa kang ngalam ing mak ing jibayah sapa akwan sultan zulman. Jadi akwan iku pembantune sultan, para menteri-menterinya juga jibayah zulman khalidolim. Indal be wasira. Saiki dodol tanah niku kena 5%. Sing tuku 5%, sing dodol 5%. Mungko zakat, jadi zakat 10%. Itu lek direkayasa yo. Pendapat Auza'i, orang yang jual rumah dan jual abdun itu wajiban zakat 10%. Mungko salis dari kanabilah ini yang digunakan justifikasi orang-orang mewajibkan zakat profesi dan ekonomi. Bukan hadis tapi dilakukan pada zaman Muawiyah. Wal ghosbu lan ghosob wawati ghosob iku malun bondo mutakawamun kang den Aji kerto muhtaromun kang den mulyaaken syarat ukhidha kang den alap bila idni malikihi kelawan tanpa idni maliki mal oleh ngalap bila kufiatin kelawan tanpa nyamar alias depis, karena kalau dengan kufiah namanya mal maling. Iya. Awan ana barang iki cukup lan ana sandal dinggo lan iki jenenge kosong. Lah, jasa nek pondok itu kan kosong ora kosong niku. Niku khusus ngoten. Karena sodi digum. Wasarikatu lan nyulung wa utawi sarika iku adu malil ghair ala wajil khufiyati khali dalam depis depis aku depis ya kadang-kadang depis depis nyamar nyamar waktu lu makhudin lah dan ini dua soal gini saben-saben perkorkan jenala bimu amalatin harum maka ngarum maka ni mu amala puasarku kaba isyarti awisau bisyarti ayak sidahu wah niki contohnya semua penah nih harum masarku ngoten si penah termasuk akhdu riba menarik ada tapi tidak ada yang akhdu kimar hasilnya dari kimar kan ya maisir nah KPI syariah bisa bisa diayak sudahu niki sih kono dua kong kelan syarat yang to mugut mugut itu derepi
sapa mustari atau sapa baek ing barang didodol barang tapi syaratnya kudu di anu aku tuku barang iki yo tapi syaratnya kuwi anu syaratnya gawakno mulih di anu di paneni paneno yo. Ini bekwal ijaroh, bekwal ijaroh, akad yang sah, terus ada janji, yang janji itu tidak bertentangan dengan syariat berdasarkan Tarobin. Ini ada dua, ada tiga pendapat. Satu, batal kabeh. Karena masdam al halal wal haram ila hulbal haram. Pendapat yang kedua sah, sing sah sing syaratnya enggak harus dilaksanakno. Karena masuk al haram la yuharimul halal. Yang ketiga sah kabeh, rono al muslimuna ala surutihim. Malam yukhalif asyara'an syaratnya gak yukhalif. Nah ini harus dilaksanakan. Termasuk rabi syaratnya gak lagi wahyu. Bagaimana pendapat yang ketiga harus dilaksanakan. Gak boleh wahyu. Berarti kalau wahyu boleh ya. Nah, pendapat pertama gak sah kabeh. Pendapat kedua sah tapi syarat harus wahyu gak masalah. Pendapat ketiga, iku mangkat opo. Iku madzhab Hanabilah. Lah, karena di sini ada tiga pendapat semacam niki, dalam implementasinya tidak boleh kita mengambil sendiri, tapi sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Mana yang dipakai oleh pemerintah? Ini karena kalau tidak cocok dengan kondang sakar PDW ini iso geger sing lanang pakai kol yang kedua sing wedok pakai kol ketiga apa enggak geger. Seperti pernah terjadi ada seorang gegeran tentang warisan. Barang yang sudah diberikan kepada mutabana. Omah ini iki biasa ngepek anak enggak duwe anak terus ngepek anak. Ngrumati anak nek ngepek gak oleh kan. Ibadah terbeli anak juga enggak boleh. Ya yes, ngrumati anak wong. Dia berikan rumah iki kanggo kamu. Wis kanggo kanggo sampeyan sebab juga anake mutaban kaya mutabana. Setelahnya mati ponak-ponakane kan yo nuntut wong iku wong liya kok iki. Lah iki sudah iba. Jarine ponan gak kobet gak sah. Kenapa kobet itu harus tahliyah? Kono kosongan gak ngene wong iku panggah nangkono ae kok. Sawet mati. Jadi macam ni mono, tak macam tahu ya nek. Hiba itu terus dari matu kabeh kan terus ada nek. Pakai kalau Imam Syafi'i. Terus yang mutabani, yang mutabana pakai kalau Maliki. Hiba itu tidak harus kobet, sing penting kobul. Akhirnya gak iso beres terus manggil kiai. Saya manggil kiai. Kiai ini ono yang dari kubu mutabana pakai referensi Malik. Jadi kubu orang pakai referensi sapi. Gak beres, gak iso putus. Makanya di sini yang berlaku hukum fikihnya negara. Hukum hakim yang faal tilah. Undang-undang ini korupsi.
undang-undang negara itu lek durung ana sertifikat atau tidak di depan notaris ya belum sah ngono kan ya. Cuma mutabanan ini lek di undang-undang oleh sepertelu saya enggak sepakat itu diarani wasiat wajibah dengan mengekor pendapat Hanafiyah. Padahal pendapat Hanafiyah itu tidak mengarah kepada mutabana, mengarahnya kepada ahli wahi kerabat yang mahjub. Itu mendapatkan wasiat wajibah. Saya sepakat dan itu saya rumuskan waktu konferensi di Bumi Solawat. Dengan mengacu di saat ini loh. Ya kita kalau menerima Syafi'i kan luar dari Syafi'i. Ada orang meninggal. Meninggalkan Ibnun kalau meninggalkan Ibnu Ibnin. Terus sekarang pernah di anak loro biyen Umar karo Bakar. Bakar iki ya sukses. Lah Umar mati dhisik sak durunge matine bapake. Ninggal lo arek yatim, yaitu ibnu ibnin pomane akeh anake. Ambo mati kecelakaan, mbok kena kuruna. Nah ini kalau menurut warisan dari Syafi'i ya karena warisan ibnu ibnin maju. Tapi kalau kita lihat salahnya apa ibnun ibnu ibnin? Tidak salah. Sudah ayahnya mati, gak ono sing golek nafkah, terus gak dapat warisan. Ini bagaikan jatuh ketimpa tertimpa tangga. Dalam sisi keadilan ya aku Umar yo anake. Dan Umar punya tanggungan. Walaupun dia wis mati gak punya tanggungan tapi kan yo duwe sakrene. Ah putu-putu anake Umar kan yo beban. Nah ini kita pakai wasiat wajibah yusikumullah fi auladikum li zakarin sil khadil umsayan itu mimbati wasiatin fi audain. Tapi lah menurut Imam Syafi'i yusikumullah fi auladikum li zakarin sil khadil umsayan ini nasyek pada semua wasiat mimbati wasiatin min lusulusin. Lek cara Hanafi sing dimansuh niku hanya sing oleh waris. Makanya lah wasiat tali warisin. Sing kerabat bukan waris, sing mahjub tetap dapat wasiat wajibah. Wajib diwasiati. Berarti ibnu ibnin mendapatkan bagian tidak lebih dari sepertiga dan tidak lebih dari bagiannya bapak. Bapak ikan ya lumayan misalnya. Ini saya sepakat dalam sisi keadilan. Tapi mazhab Syafi'i pakai kayu so mahjub bi ibnin itu nih. Nah ini kira kita melok kan Syafi'i sayangnya tentu kan jauh repot dan nah terus di pemerintah itu mengadu itu saya sepakat itu terus dimasukkan termasuk anak pungut itu juga dimasukkan pertiga saya enggak setuju waktu dalam persidangan hakim sejati mel saya diundang saya enggak sepakat dengan undang-undang itu ya jamnya akan dipertimbangkan kenapa enggak sepakat karena orang yang dirawat itu sudah mendapatkan jasa besar, sudah dirawat di sekolah nobarang, dan dia punya orang tua. Mestinya dia mendapat warisan dari orang tuanya sendiri. Sendiri. Gak bisa kita samakan itu. Tapi kenyataan dalam kompilasi tetap dimasukkan itu. Karena dalam persidangan ya hanya akan dianggap, tapi terus gak ikut merumuskan kan. Ada rumusnya sendiri sana. Ini masih masuk.
Lalu ketika turba sosialisasi terpondok Sumber Sari, jelaskan itu, terus ada yang protes macam itu. Ini sudah keputusan dari ulama-ulama. Dan ada sambutan dari Mbak Yai Sahal, waduh ini. Terus ngebel di saya, itu dalam keputusannya enggak seperti itu. Kalau Mbak Yai Sahal tanda tangan, kita harus waspada bahwa Mbak Yai Sahal itu wah, gak mungkin akan moco setebal undang-undang sama lu, wape gak mungkin. Sudah mempercayakan, yes, itu benar dan tak. Karena sebagai ketua MUI kan ini. Kan juga tadi mutuala asa menu gede ini kan ya. Ini yang repot dengan sampai sekarang itu dapat sepertiga. Ini malah realita malah oleh kabeh. Mutabana itu oleh kabeh. Nah, sak karuan. Pokok mutabana itu disertifikat no. Karena ini gak disertifikat, ya gak ada apa-apa. Ini ada sertifikat. Ini aku mesti ini oleh seperti kata. Tapi orang wani, ya ada orang yang semacam itu si PKB. Terus kata yang gugat di orang wani, masalahnya penggugatan tanah itu di Indonesia. Si menang itu popoan. Tidak anu ini logikanya ngono. Si menang itu lupa. Si kalah, bangkrut. Memang sengaja dipermainkan semacam itu supaya tidak geger. Jadi makanan buke pengacara terus ya. Sidangnya didawak-dawak no sampai berapa pertemuan, sekat pertemuan, satu pertemuan ya. Entar nih. Sing glegesi ya. Pengacara ini nenek. Wes. Kemang bayunan ku niku mengkoni. Iki lho, sate ayak sidahu. Ayo kita ku to syarat yen to jahit sapa? Jahitaken sapa baek, jahit sapa baek untuk mustari terserah sing saya ngem ing barang. Kenapa listi malibe ala sate amalin? Krono mengkuni bek ngatasi syarat amal kal khasobji kaya derep wal khiatoti lan jahit nanti mahal ini ku mau nak tiga tiga kaul itu dan mahal ini mau nenek nih. Nah terus kalau di sini dikatakan maksiatul batni, nah ini kising yo indaman aku kol anu kol awal anu ayah ya muhtalafun fah Fima yang dalam perkara layam liku kamera miliki masyarakat al-mustari al-an. Wong mustari berarti yang syaratnya mustari. Syarat tadi mustari kudu jahit, syaratnya kudu derep. Karena sekarang itu sudah tidak menjadi miliknya mustari. Panah wa ta'alik minal mu'amal al-fasidah. Kedulak sebuah gini. Amal al-kola sebuah al-ba'i beduka dasara bisati antak sidahu dalam syarat yang to derepi siro ingbek ing zarkun badha antam nikawin dalam sausi yang tau miliki siro ing zarkun fayasiku moko sapose apa ku jenenge bek lan syarat yo tak doles mengko syaratte lepas mari kok kok ketok ora apa ning iki sing waktu niki seperti yang terjadi pada jual ikan anjingan, syarat itu mancing sih. Nah, sehingga jual beli ini gak sah. Namun perlu kita ketahui kan untuk udah edw tayon ini mancing dia terus ditukur. Kita tahu bahwa dalam pancingan itu gak bisa dikatakan sebagai amal yang muktabar, sebab kosdunya di sana itu bukan mancingnya mencari ikan tapi hiburannya. Anoten, mungkin saya bayar nubune terus baru bayar terus baru saya mancing terus saya iwai di dalam kan iwai ko yo gak di dalam. Gue tidak dituku yo terserah gak dituku gak apa-apa. Yang dipancingi yo tak isin duit
berumbangnya diperbolehkan. Nah, uang yang dibayar pertama itu untuk sewa tempat. Kan hanya hiburan kan tuannya. Nah, ngasih mancing dewe kok dikongkong tuku lelah ya. Belum bagi sopo, iwak sini ngoni sopo, ada kok tentu ha. Di anagro itu mesti kelakuan ini yang jamu wajibin baik apa al-khasdu sing wajib mana ini ku baik afadah tali kehatiyah wasur bul khomri lan minum khomer wawaw tayi sur bul khomri kumil kabair wazawarul akli ala wajin mahdur utawi langi akal ngatasi dalan kang dir haramaken iku haramun wi jami'il milal semuanya agama ngaramno menghilangkan akal ngatasi jalan yang diharamno walaya ta'ata hulanora ngelakoni ing surbul khomri sopo illa fasikun aning wong fasek kafasa kotil musliminya koyok piro-piro fasek wong muslim mulanya lek mati ini kurang madep diblat afadah delikal khisni bayak rumah potana wulu merkore khomrun walau kana senajan ono opo setana wuli kulita gawin deh ini berbeda dengan darurat ketika Ibtidatul Fikri dengan ya sekap upeng amni dewe-dewe lah. Nah ini loh, ketika kamu dengan jawab pakai takbir akhirnya terjadi bingung dewe kan darurat kita bikin ini, kita bikin ini kan podo safinya sudah biasa, tidak usah kita stres. Makan ini aljumut alal mangkul lafi dolali itu tuh lah. Iya jajar. Aku atsin dalam yajid gairau lanuran nemu sepuluh gairau miani khomer walau baulah kalbi tapi malam yang tahin dalam selagi ratu mekopo lamru ilal halak. Nah saya ini kayak dini hajat if tidak itu sampai halak kan enggak lah. Faya khurmu tanawun khamar wala bes wa ila falaya juzu faya juzu mau kewenang apa sih tanawun bal ya ta'ayanu bahkan walau mata lawun mati sepomong biadil halak dalam iki kondisi minum khamar krono darurat syahidan mata mau kemati sepaman syahid dan khalimati syahid afadah talika Syekh Ahmad Ahnakhrawi padahal maksiat ini aku ya didelok tidak khilafiyah ilah. Ketika orang itu melakukan maksiat terus mati apakah itu mati syahid seperti main pahlawan main api main pedang main ular mati apa mati syahid. Ini ada dua pendapat. Karena perbedaan dari kaidah. Yang satu mengatakan mati syahid karena la ibrata fi dzon al bayyin kata itu. Yang satu mati syahid karena diperbolehkan. Ana indadoni abdi bi ngene. Ya wis, bene. Ngono wae, terus kirafiah karek ngono karek kirafiah kirafiah. Wahadul syarif utawi hati wong kang ngombe iku arbauna 48 jaldatan bisautin kelawan jumedi wanahwihi lil khuri kedhe wong merdeka zakaran iku lanang kana ana sapa syarif au unsa di anna qurat muslim kanjeng nabi ku amaron perintah sebab kanjeng nabi bidur bi bisabab bisul bil khamri bil jari di kelawan papah kurma wani ali lan sandal sandal-sandal kulit ini kayak ya. Yang sedar timbo ini rada abot. Sedar capit kan ya lalang. Ya bodoh capit kan lho. Gimana? Ya kan sedar timbo ini gampang. Biar kan ya sedar timbo ini. Ya rada lorong.
sandal japit kene kan yo padha japite cuman lek apa ngarani yo opo jenenge. Nah, sandal anu kae kan japit ta yo masih sandal kalem kaya kulit ya. Tapi tak ngarani japit lek kita utri kok japit kalau murah biyo sepon. Niku ya siru alaman bil gulabah. Arba'ina rawal hati sebo muslim wanis uha dan separuni arba'un waya iku siluna jatali rakik wala mubahadon karena anak dawu fadis puan ma'alal muksonati minan nisa rakik abdun dikiasno nanti muh sona karena dia berbu rakikoh nisa muksonati nisa rakikoh. Walau mubahatun aza utawi titi niswahu iku indana khilafan ya imati salah sekhai sukalu innahu temen setuni khat iku samanuna lilkur yang ini aza utawi di khaddu syarif arba'una ilakhirihi iku indana ma'asyurah syafi'iyah khilafan ya imati salah sekhai sukalu dalam sekirani dawsob wa imati salah sah innau temen sini khaddu syarif kusaman una walum puluh lukuri ketiwang merdiko warba una lan petang puluh dirokik apa dadalika syarqawi wal imam ilaniku tetap kedua imam asyadatu tayi nambahi alal arba'in ila samani itu muka walum puluh puluh karena ini kemang anak sengarani walum puluh mau nambahi walum puluh sih gak masalah alil khul padahal khat kan gak boleh atas nih. Lima rawal muslim anak Umar ku jalan dan tidak sopa Umar dalika yang menggunakan hati subi sama nina wakola aliyun di Umar hadha akhabu ilaya hadha utai wal sama nina ku akhabu ilaya iku aku sepuluh jumar ini lah sepuluh jumar walung puluh itu nah kenapa setuju di anau idha sakaro dalam marikalan dan aku sudah lakukan idha sakaro dalam marikalan ini mabuk sepuluh wong hadha mulanya maknane ndelemeng ngomeng kaya laula an hadzan Allah lamun kan ndelemeng akan ning sunan yo jek terlalu fase ta lah ya alladzi hadzana li hadza berarti kan dadek nang ngelemeng ndelemeng sapa Allah ning sun kelawan iki lah di atas mari ning ndelemeng kan ngoten ya. Jual zahada. Sabbihi isma rabbika alladzi khalaqa wa sawwa wal ladzi qaddara fa hada. Jo fahad. Fahadan. Fahada. Fahada mari dremeng. Wa idza hadza lading dalam mari kalalin dilemeng. Sapa sih wong iftar moko gawe-gawe goro wa hadul iftira iku samanguna 80 apane hadan. Takziron oleh nambahi takziron krana takzir ay anaziyata larba'in bil qur alal isrin fi ghairi dalam yani khur iku ala wajib takzir la di annaha krana teman sunni ziyata iku lau kanat lamun ono po ziyata iku hadat lama jasa tarkuha baik khat napa kok oleh kurang kan mesti khat gak boleh kurang berarti baik khat warung puluh lah napa warung tangguh lah napa kok warung puluh kayak gini dia aku takzir menurut satu-satu ini jalani mansur nggak bisa karena perbuatan sahabat tidak bisa menasih perbuatannya Rasulullah dulu. Yang jelas kan Nabi merintahno petang buluh tapi dipraktekno zaman sahabat bolong buluh tidak ada dalam hadis 40 ini namanya siasa. Nah, makanya kalau dikatakan la siasata ilama wafakosarku ini harus penuh dalil syara. Keliru yang dilakukan Sayyidina Umar, yang dilakukan Sayyidina Ali kan ngoten ya.
Kalau di situ dikatakan bid'ah dolala, wah ini termasuk dolal. Dolala, teman-teman. Wa min halan wa qala Sarkawi te wa kila inna hadun ya analo kana ta'sirun masyarakat asyata ini law kala namun ono pa siyata ku ta'sirun masyarakat asyata lah samanin lale waki yukuhat kalau di situ boleh siyata kalau itu dikatakan ta'sir boleh lebih dari 80 padahal enggak boleh lebih dari 80 karena ta'sir firak il iman. Raja serta siapa telah sama mengikut mana uha dan teman-teman nyekas seposisi sahabat ing siapa pakola sarbini awal mutamat anak ikut tak siro tun bil pro tak sir wa inna malanta tu asal siapa tu itu soron alal warit le warit yo kan kan itu lah boleh sini wa minyalan ikut tetap sengat saking maasil batni aklu tanawuli kuli muskirin utawi mangan atau merkoleh saben-saben perkara kan mabuaken iku sallallahu alaihi wasallam miskinin haramun arwah hadis apa muslimun kuk hak zalikal khisni wa zalikal tawi mengkono-mengkono miskin tapi gane hat ini karena hat itu tidak bisa dikias, tidak bisa dikiaskan kal banji niku lo jenenge waya kecubung wal ufiyun lan candu wal hasis lan suket ya, termasuk ganja ini wala atabi talika in dalam gunung muskir wa in az wa in uziba senajan jencur apa sihala kal fihi ya wis kalau mau dicur berarti kalau dikatakan wa in uziba kayaknya hati yura najis ini ku berarti yang kulu miskin haramun akul haramin ya kulu miskirin najasun tidak masuk walaupun terpercah bercair kalau memang itu bukan dari anggur. Makanya dari sini banyak yang pakai alkohol itu laisa minan najasi. Ini kan rame-rame pakai hand apa? Hand apa jenisnya? Hansen Iker Sanitizer hal sanitizer itu apakah najis sepura karena 75% itu alkoholnya mesti enggak api enggak ini ya enggak juga dia dikai itu dikai pasang makai. Nah terus bagaimana kira-kira di haram aku tadi rupanya ya wis boleh yang suci mau mungkin kemarin yang menggunakan ya sekolah sekarang suci ya. Nah, ini kalau diharamnya ini bisa jadi masalah saya Indonesia ini, ya. Nah, saya ngapi ya usah-usah sabun masih itu termasuk yakfi masih ada. Falfiya ta'zir al-zajir an-hadhil maksiat sangiki maksiat al-daniyah balik ikut tetap ing dalam muskir sa'liyani khomer at-ta'zir utawi ta'zir al-zajir kang nyegapo ta'zir an-hadhil maksiat adani ati kang asor wa mahalu adamil hati utayu ranani hat berhasis al muzab kang jancur iku malam ya stabda ini lagi nih lagi nih ora banget ora keras wa ila lamun ora lamun istabda sorot mengkodati pasti hasis ku kal khomri fin najasah wal hati ini lagi nasi kaya khomr alkohol niku bukan memabukkan, mematikan. Perutus udah orang mabuk, mati lah emang yang mangan buahnya, mumit. Kamana kalau Sarkawi Anip di Kosim, watana wuli kulina jasin dan berkorona saben-saben berkorona najis di maksiat di weteng mana? Kadamin kaya geti walahmi hayatin dan dagingnya ulo dipanggani cinong. Nah, kenapa ini malik
Kula aji tu bima ukiya ilah yang mengharaman minta ingin yang tamuku ilah yang aku namai datang al zaman masuklah rahmat hijik kama ilah bila ilah wal mekhanika Tuhan maku da Tuhan mutara dia Tuhan makara sagu ini kata nanti hayawan ini aku pokok dibeleh pulau barang aku halal aku coro Imam Malik ini kini maksiat wabaulin ngombe uyuh termasuk uyuwe unta. Nah, Imam Malik kan suci uyuh. Uyuwe makul niku suci. Wa majuni khamrin lan adon-adone khamr. Lakin ya jusu apa tanamul ma'al mutanajis. Merkoleh banyu kang mutanajis wal balana khamril atau sikrono ngelak di darurah. Ya darurah sajane ora kuriku tok masih khamr oleh. Tapi ma adami zawali akli wa ilam yu adi senajan rana kaken apa zalikal atosu mengkono-mengkono ngelak ilal halaki maring mati afada zalika sopo asyarkawi wa mustak zarun lan barang-barang kang dan bilang-bilang jember ini kuyuk haro senajan tosuji. Nah ini mustakzar niku lil mutanawil apa? Di aman, di amatin nas. Nah, mutanawil mangan sego pecel. Takane yo karo muter sidar. apa? Duduk pecel apa jenenge? Tumpang. Ada tumpang ini. Asaran binti paritop ikhwali bin nasi lho ni lho ni ku lesa liyane wong kene ku ga goli bin nasi yo kamakotin ni ku saya pernah di Mekah ni di calu ika ruang ngarep di omakso dijak mangan roti kebon karu yana bumbu ni kaya kalung ini waduh sen roti roti pukok ngeyen ya enak rasanya enak ya. Aduh, kayak ngene ya ngene ya. Wis sungkan dijak iki ya sejak mangan bareng akhirnya melok mangan bareng. Terus kok terus ya dene ku. Aduh iki aku. Akhirnya ya wis melok mangan ngene iki. Oh iya iku. Lem jan kayak dikuwaruhian ngene iki. Rupane jan persis sumbel ngene kan. Nah. Campur susu. Wabusok kaya makhlatin kaya umbel wabusokin tan idu kecoba dari kekasih itu halal ya. Sampai perangkunya dipangan jernih dikira perangkunya idu ini kekasih ini bayi idu ini pak pos paya gerumum pekharum walali kam kono busok lan makhlat listrik dari krono pepek krono jembre makhlat busak lalu ke diwong laki nyajusu tamalna almentah khayir bitohir merkoleh banyu kan berubah kelahan berubah suci walakmi almuntin daging singwis bosok wayakir mengotana ulu tohiri merkoleh barang kan suci almundiri kan bayani bima biman tapi syarati kelahan wong tanah walahu kan merkoleh sopaman ing tohir kasum koyok opas lindorori krono bayani sum hiklan wong. Tapi lek wong sing malah dadi obat ya ora. Bau lima moko jan perlu mincalika saya mengkono-mengkono mustaqdar. Apa anama temesur proyek tadi kang atrapi apa ma takhrim iku arbaatun. Rupane sing marano haram al-iskar wa najasah. Al-iskar mabuaken najasah wal istiqdar lan jembraken wal idror bahayani. Apa iskar najasah istiqdar dar bilang-bilang jember wal idror bayani fa in tafama qaramun tadi sepi apa zalika mengkono-mengkono arba fa halalun yanti faila ditakhrid afada zalika syahli islam syarqawi wa aklu mal yatim lan mangan bondone cah yatim qala Allah taala innal ladzina yakuluna mal yatam zulman inna ma yakuluna fi buduni nar wa sayasrawna sa'ira innal ladzina temen sewengake ya kuruna kang padha mangan sapa aladina
ambara liyata main bera-bera bondone cayatim dulman halingan yoyo iku inamaya kulunang besini mangan sopa aladzina fi butunihim ing dalem watengi aladzina naran ing geni wasaya selau naran bakal mancing sopa aladzina sairan ing neraka sair wal awil awkofa tomangan ing awkof awil awkofi kene aklu maliyatimi di dok aku di muratan di lafdi awkofi muratan di mana awkofa wajura mayat ba umajura wa man ro'a fil itba'il mahala bahasan gue sih ini kayak masdar dan lagi simpail di mana dalil ya bodoh jani tapi wedi nek wajura bin sip tapi Allah di laun khafat kamu dapi jahilin aku kamu dapi jahilin wa malan man nahat no inna maya kluna yang besini padu mangan sopa ala dina wibutuni dan metengi ala dina naron ing neraka wasa senat awil awkofa awil awkofi itu mangan berpura bandowa kofan tapi ala khilafima halim tepi ingatasi sulayani perkara syaroto kang nyaratakan ing masuk wal wakif arti syarotohu ini dibuang karena silah sopa al wakif Baina dalika min jumlah tiak lima linas bil batil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimuna inda surutihim. Al muslimuna de wong Islam iku inda surutihim dalam mungguh syaratnya muslim harus menepati yang disyaratkan oleh mereka. Rawai hadis sebal bayaki mulanya syaratnya dikatakan syaratnya gak boleh ini ya aja kok bayuh ya gue harus dilaksanakan dalilnya ya muslimun yang suruh di gue sih gak boleh nunggu malam ya khalif asyar ada yang gitu juga kok mukhalif ukuran aku nyarat dong ini mukhalif itu mulai ada larangan apa larangan khusus apa apa itu namanya gak ada di dalam syariat sudah mukhalif di syar'i itu pada legoni kok syar'i mukhalif karena menyaratkan orang untuk melakukan tidak haknya oleh gak hak itu terus disyaratkan atau gelem kan yuk wisok menjanji ini yang menjadi gegeran nih fa'ina dhalika maka teman sunni akli amba ewa awkof ala khilafi masyarakat al-wakif ikumin jumlah di akli amba linas bil batil Kala Nabi wa muslimuna inda syurutihim rawal bayaki Zakara dalika Syekhul Islam Fil Fatih dalam Fathul Wahab Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari Wal makhudi lan ngalap barang kang den Aku mangan barang kang den cukup biwajil haya Kang den wiaken kelawan arah isin Jadi bukan Lek cukup biwajil haya Itu mana Lek cukup biwajil haya gue dipanggil karo wong suke dikon joko kan diwisin ta ya yang halal ngono kae gue njaluk wis diwenehi njaluk aja wisin ta ya yang halal tapi memberikannya dengan cara izin ini lho jadi seperti kamu ditawarin makan ayo mangan mergo opo lek ditawari masuk makan mangan ono wong lho gak ditawani ya tajane ya apa pengabange lambe ngono kok melok mangan nah iku haram ngono Wal ma'khud biwajil khayai Apaman maka upama ta'akhudah maka dalam kapan-kapan ngalap sepohong saya anung suduji aliman kali ngerti bi anak Pak Isal Mukti Mula ini disawani wong dan di barang itu didelok wongi so, langsung ditampani tiga itu didelok wongi wongi radoi anu guys rasa di anu betul sama betul sama kawan-kawan ini Mama atan ya Allah khairu mimma ataku Bapak subi hati-hati Tekum mono ya
Ah, aku dikai kok. Masih dikai karek delok. Kira-kira malah nang bedhedhek ora ngono lho, eh. Nah, marang bedhedhek ya aja dicukup. Ah, lek ngerti bi ana ba isal mukti wal hayaku min husanting, min ku maring muktolah. Sungkan jane ora tak kekno tapi ya krana kowe. Ah, ya tak kei ya kowe kang kei ya isin karo kanca-kanca kowe iki. Aku minal hadirin tuh suci aku izin saking hadirin izin maring hadirin padahal walau laulah menurah nukti khayalah mata aku mau kayak tino rawe sebuah uang ing se fahuwa mengkau tawi seku haramun wayal zamulan wajib ing akhir oporot dumali akan ing makhud nakolah talika sebuah aram libin ya ayah hanil ikhya lebih yang ngerti ini kan kita akan bisa mengetahui bahwa formalitas akad itu tidak berarti menjamin halal batin batinan hanya halal dalam dohiron dan dengan tentang monggo ikhlas dulu walaupun muni ikhlas ini dulu kita juga harus tahu walaupun tong ini dia ikhlas ini tapi jelas ini rono isi ini dia ikhlas man ikhlas tapi jadi wah cara tak kedugu kelambi kok ini haram.